Berita selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar intervensi serentak pencegahan stunting 2024 dengan memberikan bantuan asupan gizi kepada masyarakat. Kegiatan ini pun dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir. Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kota Sungai Penuh, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB bekerjasama dengan Puskesmas Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh menggelar intervensi serentak pencegahan stunting 2024. Kegiatan ini pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan bantuan asupan gizi kepada masyarakat, yakni 272 orang balita, 43 orang ibu hamil dan kepada 3 orang anak yang terkena kasus stunting. Selain itu, pemerintah Kota Sungai Penuh juga memberikan bantuan sebesar Rp12.500.000 guna untuk pembangunan jamban sehat kepada dua keluarga. Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, mengatakan dari hasil penilaian tahun 2023, Kota Sungai Penuh mendapat peringkat kedua penurunan stunting se-Indonesia dan peringkat pertama se-Provinsi Jambi. Dengan prestasi ini, pihaknya akan tetap terus berbuat untuk bisa dipertahankan apa yang telah diraih. Ia juga menyebutkan, intervensi stunting di Kota Sungai Penuh hingga saat ini baru mencapai 50% dan ia berharap di akhir Juni 2024 akan mencapai 100%. Tahun 2023, bahwa kita dinyatakan peringkat 2 penurunan stunting yang tertinggi di Kota Sungai Penuh, peringkat 2 se-Indonesia, dan peringkat 1 se-Provinsi Jambi. Namun demikian, kita tidak akan merasa puas dengan prestasi yang sudah kita raih tersebut, kita tetap terus berbuat dan melakukan sesuatu yang betul-betul nantinya harus kita pertahankan. Di akhir Juni ini, bahwa intervensi stunting khusus untuk Kota Sungai Penuh ini sudah bisa terlaksana 100%. 100% sudah bisa terlaksana, walaupun kondisi sekarang ini baru mencapai hampir 50%. Ia menambahkan bahwa di Kota Sungai Penuh nantinya akan ada beberapa daerah yang ingin melakukan kunjungan untuk studi tiru dalam pencapaian penurunan angka stunting. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kota Sungai Penuh.